Pesta ulang tahun kedua Rayanza kemarin yang digelar meriah dengan undangan yang membludak 3 kali lipat dari rencana semula hingga menembus 700-an orang menjadi topik pemberitaan yang tiada habisnya. Kebahagiaan keluarga Raffi, Gigi juga euforia warganet terhadap keponakan sejuta umat online ini juga luar biasa. Semua begitu memiliki dan menyayangi Rayanza. Namun, ada satu orang yang dalam kesederhanaan namun dengan cintanya yang besar menjadi tidak terlalu dinotis dibalik semua semarak sukacita ini. Dia adalah Susrini, guardian angel sang malaikat tak bersayap yang melalui mata, hati, dan pikirannya Rayanza belajar melihat, merasakan, dan juga mengerti segala sesuatu di sekitarnya. Tak ada keraguan bahwa Susrini mencintai dan mengasihi Rayanza seperti anak kandungnya sendiri. Namun hebatnya Susrini dalam banyak hal berusaha untuk tidak seekspresif itu, mengekspresikan semua afeksi serta bonding yang begitu kuat antara dirinya dengan Rayanza. Ia selalu sukses membuat semuanya sederhana, seperti pesan cinta yang ia tuliskan di hari ulang tahun Rayanza kemarin. Masya Allah, tabarakallah, barakallahu fi umrik Rayanza. Semoga menjadi anak yang soleh, yang sayang sama papa dan mama dan keluarga. Semoga apa yang dimiliki Rayanza saat ini menjadi berkah buat semua orang. Tulis Susrini sebagai caption dalam sebuah unggahan berisi kaleidoskop foto-foto Rayanza dari kecil sampai sekarang. Terima kasih Bapak dan Ibu yang masih mempercayai saya tetap menjadi pengasuh Rayanza. Terima kasih buat semua kebaikan Bapak dan Ibu buat saya dan keluarga saya. Tambah Susrini mengakhiri untaian kata hatinya dengan mengucap terima kasih atas kebaikan Raffi dan Gigi.